Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus situs judi online memang jadi sebuah ironi. Salah satu tersangka bahkan berperan menyusupkan tersangka AK sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Komdigi yang memiliki wewenang untuk membuka tutup jalur situs. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengungkapkan pada Komisi 1 DPR kondisi ketika kantornya digeledah polisi terkait penyelidikan kasus judi online pada Jumat 1 November 2024. Mutia menyebut, meski pengungkapan ini merupakan pil pahit bagi kementerian yang ia pimpin, seluruh jajaran Komdigi siap mendukung penuntasan kasus. Kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Komitmen siap ungkap hingga tuntas pun diberikan oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menyebut siap diperiksa polisi. Mantan Menkominfo itu meyakini dirinya tidak terlibat sebagai backing situs judi online yang membuat 11 pegawai Komdigi berstatus tersangka dan ditahan. Namun Budi Ari mengakui mengenal para tersangka saat menjabat Menkominfo. Ya, siapa? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti kan katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya nanti, enggak, Pak. Kita siap ya, proses siap dipanggil cepat-cepat. Pasti enggak? Berarti siap. Pasti enggak terlibat, Pak. Ya. Pak kenal enggak, Pak? Maksudnya pegawai Komdigi yang dipisah, Pak? Ya tahulah namanya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut anggota DPR siap menjalani pemeriksaan jika ada pemanggilan dari kepolisian. Sahroni berharap dalam waktu seminggu sudah ada titik terang terkait siapa saja yang terlibat kasus judi online. Sehingga pemerintah juga bisa menekan angka transaksi judi online yang tahun ini mencapai 400 triliun rupiah. Teman-teman DPR ini kan sebelumnya pada posisi ketidaktahuan. Mungkin juga tahu tapi pura-pura nggak tahu, tapi kan ini kalau sudah mencuat ke publik maka harus diperiksa semua pihak agar terjadi transparansi. Nah, kita berharap dalam proses ini ke depan dalam waktu seminggu atau sebulan ke depan titik terangnya sudah ada, dan tahun depan minimal transaksi judi online di Republik ini berkurang tajam atas sikap-sikap tegas pemerintah, sikap tegas Mabes Polri dalam hal ini. Darurat pemberantasan judi online juga membuat Presiden Prabowo menginstruksikan para menterinya bekerja sama mengusut tuntas jaringan judi online. Tim Liputan Kompas TV.